Yo, what's up, sama lagi kita UTO SMC. Kejap lagi aku nak pergi RCB yang macam episode yang lepas tu ha, yang sebelum kita pergi Angkerit tu kan. Aku nak pergi RCB, kita nak ambil sport rim SP522 untuk 125LC5S 1.6. Ya ke? Aku tak tahu ada orang bagi apa punya size. Ha, aku ikut je lah. Kalau saiz kecil, kita akan pasang dekat Y. Yang Force, kita pasang dekat LC. Ha, macam tu lah, tapi kena tukar tayar lah. So, gang, tak lama lagi aku akan buat merchandise baju. So, siapa yang belum lagi masuk Telegram, cepat-cepat pergi masuk Telegram sebab aku akan infokan baju design baru, iaitu SMC Fly Fly Together. Korang kena masuk Telegram. Dekat description bawah ada link Telegram. Pergi masuk Telegram sebelum korang terlambat baju aku. Ah, kalau korang terlambat baju aku, memang tak tahu nak cakap macam mana lah. Apa-apa update aku akan post dekat Telegram. So, tunggukan baju SMC Fly Fly Together. Wow! Jom pergi RCB. 1 hour later. Okay, kita dah sampai dekat RCB dah. Ni kita ambil apa barang yang patut kita ambil. Sebabkan aku ambil satu barang je. Yang lain barang macam meter, ada part-part lain, aku belum sampai, belum dapat lagi. So sekarang ni kita ambil sport rim dulu. Jom lah, kita masuk dulu. Lagipun tak boleh bawa kamera masuk dalam, geng. Okay, kita dah dapat sport rim. Berat juga. Terima kasih kepada RCB memberi lagi. Jom lah, kita balik. Aku nak pasang rim ni dekat Y atau LC. A few minutes later. Aduh geng, aku rasa diorang salah bagilah geng. Aku minta LC5S. Tak apalah, kita tengok nanti. Harap-harap depan 4 lubang lah. Kalau depan 5 lubang pisang amat. Sebab aku minta LC5S. Harap depan 4 lubang, belakang 5 lubang pun dah baik dah. Tengok-tengok. Y15 1.6 1.85. Jomlah, kita balik dulu lepas kita unboxing. Adakah depan 4 lubang atau adakah depan 5 lubang? Aku dekat Kota Kemuning. Lepas tu aku baru beli Sprocket 26. Hari tu time balik daripada Angkerit, motor aku overram gila geng. Walaupun goyang tapi overram gila-gila punya. Itu baru tunduk cucuk angin orang, belum lagi fly habis semua. Tapi masalah sekarang ni, Sprocket yang pakai Sprocket EX5 punya ada brand BM Power. Tapi bermasalah ada pula yang BM Power LC punya pakai Sprocket EX5, itu adalah 4S punya, bukan 5-speed punya. Pisang weh, macam mana ni. Antara kejap lagi kita buat hantar machine shop, buatlah, potonglah yang belakang tu. 3 days later. Hai geng, hari ketiga. So minta maaf lah geng, sebab aku lepas balik pada RCB tu, aku ada lepak. Lepas tu aku rasa macam tak sedap badan tau. Balik rumah, rupa-rupanya aku tak sihat, demam-demam. So lepas 3 hari baru sihat lah, semua okey. Cuma ada sengau-sengau sikit lah. Okay, sport rim ni aku dah buka dah. Sebenarnya ni dah sport rim Y15 yang depan 5 lubang punya. Ih, ni bracket apa man? Aduh, ni bracket apa man? Okay, tension ni bracket apa man? Sudah. Yang tahu tu diam-diam lah ya. Yang tak tahu tu, nanti korang tahulah apa benda ni. Ni sport rim ni. Sport rim ni depan 5 lubang, belakang 5 lubang. Saiz 1.6, 1.85. Sebab aku minta LC5S 1.6, 1.6. Tiba-tiba dia bagi macam ni. Tak tahulah aku nak sarung macam mana. Boleh je nak sarung. Tapi masalah dia, disk aku depan tu ha. Dia kena ada spacer. Dah ada spacer nampak tu. Lawa 1.6, 1.6. Hai, apa boleh buat. Sekarang ni aku nak pergi cari sport rim. Sport rim apa? Korang tengok je lah. Aku tadi call sana sini, call sana sini. Tengok sport rim ni ada ke tak ada. Sebab aku tengok ni je nampak cantik dan boleh custom pakai sport kecil. Sport rim ni aku kena beli, lepas tu aku kena custom lagi. Sebab kan maksimum dia aku rasa size pocket size 27 je. Itu pun dah sangkut lah geng. Kalau 26 memang tak ada pakai lah. So kena custom amat. Jom kita pergi cari. Agak-agak ada lah. 1 hour later. Kita dah sampai dah. Ni Tong Meng Motor part dekat depan sikit Kota Kemuning. Kita dah tengok apa barang, sebab kat sini ada Espada. Tengok, nampak tak tu? Nampak tak tu? Ada ESR, ada Radio. So kat sini pun banyak juga barang kat sini. Jom kita tengok apa benda sport rim yang ada. Sebenarnya aku mencari sport rim, tak ada stok pula Mat. Aduh, jap lah aku call Hakim jap. Kau Hakim ada stok ke? Call jap eh. Okay, stop park. 3 hours later. Okay geng, sekarang dah malam dah. Aku tak sempat lagi nak cari sport rim tu. Dah pusing aku pergi tanya Kim stopar. Dia kata tak ada stock dekat botol garage dia ada. Aduh, pening lah. Takpelah, esok aku rasa aku nak convert. Adalah aku pun nak convert sikit. Tapi malam ni kita nak pergi Uncle Ayam J Road. Aku kena paksa lah dengan ajak. Kata dah ada event kat sana. Tapi kita bawa away lah. Aku nak mandi dulu. So kita pergi Ayam J Road. Apa? Betul ke ayam tu dah J Road, kaki dia ke kepala dia? 1 hour later.
Okay geng, so sekarang ni kita gerak naik Y Suku. Ha, nanti orang cakap, alamak dah lupa Y Suku ke bang. Kuat juga Y Suku ni. Okay jom, kita gerak ke Sel Batu 3. Alamak. Oh tengok, korang tengok tu. Minyak pakai bawa lebih tau. Aku kata nak bawa Y Suku ni sebab ni tak apa nak selesa sangat bawa. Pakai je kata standard pun tapi tak selesa nak bawa. Hai, pisang kan. Tapi harap-harap tak ada apa-apa masalah lah. Tak. Oh. Alah, ada bunyi timing kuda. Aku sebenarnya nak buang timing kuda tu. Aku tak gemarkan geng sama timing kuda. Sebab sebelum ni aku pakai Zero Open, aku tune timing tau. Bagi dia perfect ah, bagi dia macam bila bawa pakai motor pakai Zero Open tu dia dum 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 dum. Tapi masalah dia, bila pakai kaki standard, tune balik, dia jadi boom. Nah, jadi amin kuda pula. Aku dengan tak basuh motor dia, aduh kesian man. Tengok minyak dulu. Apa-apa cheater pun kita tengok minyak dulu. Mana ajak? Ajak tak tahu dia sampai ke belum. Oh, bapak ke rahsia. Boleh, boleh, boleh. Mai, 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 mai. Apa set terbuka bang? Ha? Apa set terbuka? Ha, biasalah banyak kali buka dah. Five minutes later. Oh, apa ni? Oi, bahaya mat. Tak apa, buka buka terus, buka terus, buka terus. Ini tak cacat kepala aku ni, kepala orang lain dicacatnya lagi. Eh, jangan macam-macam mat. Jangan macam-macam. Ajik motor awak aje masalah. Ah. Ni tak tahulah hari ni apa yang masalah kat motor ni. Eh, jangan minta. Jangan minta, tak apa, tak apa. Sebab ni dah selama merajuk dah ni. Dah merajuk dah. Ha, tak dijaga, tak dibelai, motor lain dibelai. Ah, sudah. Mana yang lain ni? Orang ah, hujan ni nak hujan dah mat. Tak tahu lah betul ke tak jalan ni. Jalan je lah. Apa cer? Dia duduk belakang. Aduh. Malam lah butuh jalan. Malam lah butuh jalan. Eh, mana ni? Alah.
Straight lagi depan tu, depan kampus hub, kampus ah tu ni. Depan ni ada belok je. Okey depan tu. Ha? Ya ke? Aku tak tahu. Oh, depan tu. Pusing eh. Okey jom. Oh, tu. Apa membebel jalan depan lah. Membebel apa jalan depan? Aku pula rakam kau. Aduh, ajak membebel je. Okay, jom, jom, jom. Jalan depan. Mana? Tahu? Kau kenal orang ke? 1 hour later. Sekarang ni, man. Major full. Nampak kau. Oh. Apa cia, man? Sekian lah. Mantap. Ni macam mana ni? Meja dia? Tak tahu eh? Aduh. Ramai. Tak ada, ada, man. Ramai. Entahlah. Kau ada meja, ha? Ha? Kau biar betul? Tidak lah. Rokok lah ni. Oh, okay, okay. Sekarang ni ada meja. Ada meja boleh makan. So geng, aku dapat meja, aku dapat makanan. Okey lah tu. Ajak tu makan tu. Lapar betul tu. Tak apa, makan-makan je. Makan je. Dah bismillah belum? Dah. Oh, dah apa dia tak apa. Makan-makan. Makan dulu Ahmad. Sebenarnya aku dah makan, tapi aku makan lagi lah. Oh, Ahmad siap. Oh, gila-gila. Oi, suka. Kau suka, Ahmad ya? Kau suka eh? Kau tadi dah kena dah. Oh, suka man. Mantap. Motor lawa tak apa. Boleh jadi on. I've been thinking lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough. Sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. Kasih. Bawa kau on. Lu on tadi lu ambil gambar sana sini. Tadi bawa ambil gambar kat sana. Eh, tak ada. Tak ada. Itu lu salah orang punya. Jom. Mana? Ya. Eh, sini lah kot. Mana? Satu mana-mana pun boleh. Jom. Haji, ada okey tak? Okey tak? Oh, phone yang tak okey? Sejarah jalan Melayu. Jalan Melayu? Haa. Yang ada lah. Siapa pun memang gempit lah. 1 hour later. Haa? Oh, sudah. Jom. Sekarang ni ke aku nak on dia balik Sya'alam. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Event pace sangat pun. Tak ada racing, tak ada apa pun. Cuma kita tambah content je. So esok aku nak buat apa dengan LC aku. Aku nak buat macam aku plan lah. Tengok-tengok lah nanti apa cerita pasal LC tu. Yang siapa yang dah tengok aku punya TikTok dengan aku punya Telegram, diorang tahulah apa yang aku buat sekarang ni. Sebab apa banyak aku bocorkan dekat Telegram, geng. Kalau korang yang belum masuk lagi Telegram, pergi masuk, geng, Telegram. Nanti kalau tidak korang akan terlepas.
terlepas apa-apa update yang terbaru dekat Telegram, pergi masuk Telegram, tengok dekat description bawah ada link Telegram, pergi masuk. Tak kisahlah Sabah ke Sarawak ke Semenanjung Malaysia, masuk. Sebab apa? Ada giveaway, ada lucky draw. Tak lama lagi aku akan buat merchandise baju. Korang kena subscribe Telegram, geng. Okey, aku tak nak lengah-lengahkan masa. So sekarang ni kita terus balik rumah. Lagi pun tak ada apa-apa sangat. Kita cuma datang-datang hadir untuk support DJI. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud.